19 April 2020, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama pengurus dan anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jambi melakukan aksi sosial dalam rangka peduli penanganan COVID-19 di Kota Jambi. Wawako Maulana yang juga sebagai Ketua Iluni Jambi bersama para pengurus dan anggota membagikan 100 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang terpaksa tidak bekerja atau hilang penghasilannya. 100 paket sembako ini adalah bantuan tahap pertama, direncanakan akan dilakukan tahap selanjutnya. Wawako Maulana mengatakan selain sembako, Iluni Jambi juga membagikan masker dan alat pelindung diri kepada petugas dan tenaga kesehatan. Sumbangan dan bantuan ini adalah hasil dari donasi para pengurus dan anggota Iluni Jambi dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi para masyarakat dan petugas serta tenaga kesehatan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Iluni Jambi terhadap penanganan COVID-19 di Kota Jambi. Maulana juga meminta kepada masyarakat untuk mematuhi instruksi yang diberikan pemerintah. Kami berikan bantuan sembako hasil dari donasi teman-teman para pengurus dan anggota Ikatan Alumni UI. Tahap satu ini sebanyak 100 paket sembako, dan nanti juga ada masker. Alat pelindung diri juga akan kita berikan untuk petugas dan tenaga kesehatan. Kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi upaya. Suci Mahayanti, Jambi TV.